Salut, kembali lagi dengan Sunarto. Pada kudukur kali ini, aku akan merekomendasikan salah satu buku karya Voltaire yang menarik untuk dibaca, yaitu Si Lubu, yang dalam bahasa Prancis berjudul Langsin. Buku ini diterbitkan pada tahun 1989 oleh Yayasan Obor Indonesia. Menceritakan tentang Si Lubu, seorang yang berpikir secara sederhana dan bersahaja. Dia tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Perpisahan dengan kekasihnya menyebabkan ia masuk penjara. Namun, di sana ia bertemu dengan seseorang yang memberi banyak pelajaran tentang kehidupan. Komentarnya polos dan sederhana, tetapi memiliki daya kritik yang tajam. Buku ini ditulis oleh Voltaire, seorang berkebangsaan Prancis yang lahir tahun 1694. Umumnya, karya-karya Voltaire banyak mengungkapkan tentang filsafat dan sindiran yang tajam. Dibutuhkan sedikit pemahaman dan kematangan berpikir dalam memahami karya-karyanya. Buku ini bisa kalian baca di perpustakaan IFI Wijaya, IFI Bandung, dan IFI Yogyakarta. Tentunya di saat perpustakaan kami sudah buka kembali ya. Dah.